Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu mar'an saminga minna hadisan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, menghafalkannya lalu menyampaikannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga juga Allah menjadikan orang-orang yang mendengarkan video ini menyukainya lalu men-like dan men-subscribe channel ini, Allah jadikan bagian dari keluarga besar ahli hadis, keluarga besar para pecinta hadis dan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di hari kiamat akan sama-sama berkumpul dengan beliau. Allahumma amin. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Lubabul Hadis karangan Imam Suyuti beserta tambahannya di kitab Lubabul Hadis bab ke-9, yaitu bab keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini berisi 10 hadis, kemudian nanti saya tambahkan 10 hadis lagi dari kitab Jami'us Shahih juga karangan Imam Suyuti. Jadi jumlahnya bab ke-9, yaitu bab utama sholat berjamaah ini, ada 10 hadis dari kitab Lubabul Hadis dan 10 hadis dari kitab Jami'us Shahih, totalnya 20 hadis. Mari kita mulai hadis. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li, ya Abu Hurairah, salli salata ma'al jama'ati walau kunta jarisan, fa inna Allah ta'ala yu'ti bi kulli salatin ma'al jama'ati sawaba khamsin wa 20 salatan fi ghairil jama'ati. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku dan berkata kepadaku, wahai Abu Hurairah, salatlah seraya berjamaah walaupun engkau sambil duduk, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberimu pahala setiap sholat berjamaah sama dengan pahalanya 25 sholat yang tidak berjamaah. Jadi di sini Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Hurairah bahwa pahala sholat berjamaah itu 25 kali lipat daripada sholat yang tidak berjamaah. Kita lanjutkan hadis yang pertama. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jama'ati ala rajuli wahdahu 25 darajatan, wa fadlu sholati tatawu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi al fadli sholatil jama'ati ala sholatil munfaridi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan sholat berjamaah atas sholat sendirian adalah 25 derajat, dan keutamaan melaksanakan sholat sunnah di rumah atau sholat sunnah di masjid adalah seperti keutamaan sholat berjamaah atas sholat sendirian. Fadlu sholatil jama'ati ala sholatil rajuli wahdahu 25 darajatan. Jadi begini, sholat fardu ya, khususnya itu sholat 5 waktu, itu kan bisa dilaksanakan secara berjamaah dan bisa dilaksanakan secara sendirian atau munfarid. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau sholat 5 waktu dilaksanakan secara berjamaah, itu derajatnya 25 kali lipat lebih tinggi. Jadi kalau derajat diumpamakan atas bawah, maka sholat berjamaah itu derajatnya 25 lebih tinggi dibandingkan dengan sholat sendiri. Jadi ada dua orang nih sama-sama sholat, yang satu sholat munfarid atau sholat sendiri, yang satu berjamaah, maka jelas derajat lebih tinggi. Nah kalau derajat itu diumpamakan sebagai besar kecil,
maka tentu orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu mendapatkan sesuatu yang besar dan jumlahnya 25 kali lipat daripada yang tidak berjamaah. Nah, tentu sholat berjamaah itu kan tadi sholat bisa sendiri, bisa berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini bisa dilaksanakan di masjid atau di selain masjid. Nah, tentu kalau sholat berjamaah di masjid akan lebih utama jika dilaksanakan daripada sholat di luar masjid, di rumah misalnya. Beda cerita kalau sholat sunat. Nah, kalau sholat fardu itu lebih utama dilaksanakan di masjid berjamaah. Kalau sholat sunat sebaliknya, lebih bagus dilaksanakan di rumah. Perbandingannya gimana? Perbandingan sholat sunat di rumah itu sama atau istilahnya 25 derajat lebih tinggi daripada sholat sunat yang dilaksanakan di masjid. Jadi ini begini, kalau orang-orang yang pengen punya derajat yang tinggi di sisi Allah, jelas dia akan selalu berusaha melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan akan berusaha melaksanakan sholat-sholat sunat di rumah. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bi 27 darajatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah melebihi sholat sendirian sebanyak 20 derajat. Nah, kalau pada hadis sebelumnya disebutkan bahwa pahala sholat berjamaah itu 25 derajat, nah kalau pada hadis yang ini 27 derajat. Hadis yang selanjutnya, hadis ketiga dalam kitab Lubabul Hadis Imam Suyuti, waqala sallallahu alaihi wasallam, afdhalu sholawati 'indallahi ta'ala sholatu subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholat subuh hari Jumat berjamaah. Ini sholat fardu sehari semalam itu kan ada 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu sehari semalam ya. Nah, dalam seminggu itu ada 35 kali sholat, ya kan? Nah, dari 35 kali sholat ini ada yang dilaksanakan sendirian, ada yang dilaksanakan berjamaah. Jadi 35 kali 2 jadi berapa? Jadi 70 kali sholat. Nah, 70 kali sholat ini yang paling utama itu sholat yang mana? Nah, kan kita kalau begitu. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dari 70 sholat tersebut yang paling utama adalah sholat subuh pada hari Jumat berjamaah. Sholatnya sholat subuh, sholatnya berjamaah, harinya hari Jumat. Itu kan jelas ya. Jadi kalau kita dalam seminggu pengen mendapatkan sholat yang paling utama adalah sholat subuh berjamaah, apalagi jamaahnya di dalam masjid, masya Allah. Jadi salah satu tanda orang bukan munafik itu adalah yaitu bersemangat ketika mau melaksanakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Nah, kalau kita merasa malas sholat subuh dan berjamaah dan isya berjamaah di masjid, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah Islam sejati atau masih Islam kawe-kawe, Islam kaleng-kaleng. Ini untuk koreksi diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Sudah kacau nanti kalau kita menilai orang lain dengan hal-hal seperti itu. Kalau melihat orang lain cukup dipatin saja, itu pun dengan tujuan baik, bukan tujuan hasud. Selanjutnya hadis nomor 4 kitab Lubabul Hadis, waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholata subhi fil jama'ati tsumma jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'asy syamsu kana lahu sitrun minan nari
wa bari'a minan nari. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjamaah salat subuh kemudian duduk seraya mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, maka hal tersebut merupakan perlindungan dari dan pembebasan dari api neraka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita kepengin bebas dari siksa neraka, pengin terhalang dari api neraka, salah satu caranya adalah salat subuh berjamaah, kemudian duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai dengan matahari terbit. Pada hadis yang lain dikatakan setelah terbit kemudian melaksanakan salat sunat dua rakaat, maka dia itu pahalanya seperti haji dan umroh, tamatan. Jadi terasa bebas dari neraka, terhalang dari neraka, mendapatkan pahala haji dan umroh. Gimana caranya? Yaitu salat subuh berjamaah, setelah itu duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit kemudian salat dua rakaat. Kita lanjutkan di berikutnya. Hadis nomor 5. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatur rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu 25 darajatan. Fa idza sallaha bi ardin qulatin fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balaghat salatuhu 50 darajatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seorang lelaki seraya berjamaah melebihi salatnya salat seorang laki-laki seraya berjamaah melebihi salatnya sendirian sebanyak 25 derajat. Apabila ia mengerjakannya di tanah tandus dan menyempurnakan wudu, ruku, dan sujudnya, maka salatnya mencapai 50 derajat. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa salat berjamaah itu pahalanya 25 derajat lebih tinggi dibandingkan salat sunat munfarid. Nah, kalau kita melaksanakan di tempat artin falatin, suatu tempat yang susah lah, tandus, susah air, susah jamaah, nah maka itu derajatnya bukan 25 tapi bisa naik sampai 50 derajat. Kita lanjutkan hadis nomor 6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata 40 yauman kataballahu lahu bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat berjamaah 40 hari maka Allah Subhanahu wa taala menetapkannya bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Jadi ini salat berjamaah selama 40 hari terus menerus tanpa putus. Subuh berjamaah, nanti zuhurnya berjamaah lagi. Nanti asarnya berjamaah terus selama 40 hari. Jika melakukan bisa melakukan hal tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia akan terbebas dari neraka, dia akan terbebas dari sifat-sifat munafik, dengan kata lain dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya nomor hadis nomor 7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini fil jama'ati dakhalal jannah bi ghairi hisabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjamaah salat subuh dan asar maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bocoran nih bagi orang-orang yang pengin masuk surga, salah satu caranya adalah salat subuhnya berjamaah, salat asarnya juga berjamaah. Bardaini, dua salat yang tinggi, insyaallah dijamin masuk surga. Jadi kalau istilahnya beginilah, kalau di hari ini ada seseorang sholat subuhnya kelihatan berjamaah di masjid, nanti sholat asarnya juga kelihatan berjamaah di masjid, nah kebetulan dia meninggal hari itu, insya Allah dia meninggalnya termasuk min ahlil jannah, min ahli sur, Allahumma a. Jadi cek aja kalau ada orang meninggal, ah tadi jamaah gak asar, ah jamaah. Waktu itu tadi istilahnya subuhnya berjamaah, oh jamaah, alhamdulillah, mudah-mudahan dia menjadi ahli sur
Karena kalau yang tidak jamaah, ya kita doakan juga mudah-mudahan menjadi ahli surga. Allahumma amin. Selanjutnya hadis nomor 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syahida salatal jamaati kataballahu ta'ala lahu zahiban wa rajian asra hasanat wa maha anhu asra sayyiat wa rafa'a lahu asra darajat. Dalam satu riwayat dijelaskan, barang siapa menghadiri sholat berjamaah maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan 10 kebaikan baginya saat berangkat dan kembali, menghapus 10 keburukan dan meningkatkan 10 derajat. Jadi begini, hadis ini menjelaskan barang siapa yang menyaksikan sholat berjamaah, maksudnya barang siapa yang berangkat ke masjid lah begitu ya kira-kira. Barang siapa yang berangkat ke suatu tempat untuk bersolat jamaah, kalau di kehidupan sehari ke masjid gitu. Barang siapa yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka salah satu pahalanya yaitu setiap langkahnya menghapus dosa, langkah berikutnya mengangkat derajat, menghapus dosa, mengangkat derajat. Jadi makin sering kita berjamaah, makin banyak dosa-dosa yang Allah hapuskan. Makin sering kita berjamaah maka akan makin tinggi derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin jauh perjalanan kita berjamaah juga sama, makin banyak dosa yang diampuni, makin tinggi derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi singkatnya, salah satu keutamaan atau fadilah sholat berjamaah yaitu menghapus dosa, mengangkat derajat. Menghapus dosa, mengangkat derajat. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sholat bagi tetangga masjid terkecuali di dalam masjid. Jadi bagi orang-orang tetangga masjid itu sholatnya tidak sempurna kecuali sholat di dalam masjid berjamaah. Siapa tetangga masjid itu? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud tetangga masjid itu adalah 40 rumah ke arah barat, 45 ke arah timur, 40 rumah ke arah selatan, 45 rumah ke arah utara. Itu yang dimaksud tetangga masjid. Itu sholat-sholat mereka itu kurang sempurna kalau dilaksanakan di rumah. Jadi mereka akan menjadi sempurna dan lebih bagus kalau sholatnya dilaksanakan di masjid dengan berjamaah. Selanjutnya hadis nomor 10. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati rahmatun wa yakhairun minat dunya wa ma fiha, wa jamaatu rahmatun wal khurqatu adabun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat jamaah itu rahmat dan lebih baik daripada dunia seisinya. Berjamaah itu rahmat dan pembacaan itu siksa. Jadi pada hadis yang ke-10 ini Rasulullah menjelaskan bahwa sholat jamaah adalah rahmat bagi kita sekalian, dan berjamaah dalam selain sholat itu juga merupakan rahmat bagi kita sekalian, dan berpecah belah adalah azab. Jadi kita cek, kalau kepengen melihat orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, kita lihat saja orang-orang yang sedang bersolat berjamaah. Bagaimana tidak, ketika sebagian orang sibuk pada urusan-urusan duniawi, ada sebagian orang yang kemudian mau menyempatkan dirinya untuk melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid. Yaitu 10 hadis dari kitab Lubabul Hadis. Sekarang mari kita baca hadis tambahannya dari kitab Jami'us Shaghir, berjumlah 10 hadis juga. Yang pertama itu hadis nomor 26 dari kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti. Ayatum bainana wa bainal munafiqin asyuhudun isya'i wa subhi la yastati'unahuma. Tanda perbedaan antara kita dan orang munafik adalah menyaksikan berjamaah sholat isya dan sholat subuh di masjid. Mereka orang-orang munafik tidak sanggup melaksanakannya sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur dari Sa'id bin Musayyab dengan mursal status hadisnya dhaif. Jadi begini, orang Islam secara lahir
itu kan kelihatan enggak ada bedanya. Orang Islam sejati ya begitu tampangnya, orang Islam munafik ya begitu tampangnya. Bahkan orang-orang Islam munafik terkadang menampakkan dirinya lebih islami dibandingkan orang-orang Islam yang sejati. Nah, untuk mengetahui isi hati seseorang, indikasinya apa? Di sini Rasulullah menyebutkan kalau orang Islam sejati, sholat subuh dan sholat isya berjamaah itu semangat. Tapi sebaiknya, kalau orang-orang munafik itu untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah itu malas. Nah, jadi jelas ya, salah satu tanda orang munafik kalau mau sholat mah malas, apalagi sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Maka kita kalau kepengen menjadi orang Islam sejati harus lebih semangat dan memaksakan diri untuk belajar sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Kalau sudah bisa, syukur-syukur lima waktu sholat kita berjamaah di masjid. Kalau belum, coba mulai dari sholat isya atau dari sholat subuh. Hadis selanjutnya, hadis nomor 8795. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'anna maqama nisfal laili, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'anna ma shallal laila kullaha. Artinya barang siapa salat isya berjamaah maka seakan-akan telah qiyamul lail separuh malam, dan barang siapa salat subuh berjamaah maka seakan-akan telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Utsman, status hadis ini sahih. Jadi ini lagi-lagi menjelaskan keutamaan sholat berjamaah waktu isya dan subuh. Jadi kalau kita sholat berjamaah di waktu isya, selain mendapatkan 27 derajat, mendapatkan dosanya diampuni, derajatnya diangkat, itu juga berkat ini. Pahala seakan-akan kita itu melaksanakan qiyamul lail separuh malam. Separuhnya nih, separuhnya lagi nanti subuh. Nah, kalau kita subuhnya juga berjamaah, maka seakan-akan kita melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Coba Anda bayangkan betapa mantapnya, betapa hebatnya seseorang yang sholat isya berjamaah terus tahajud sampai dengan subuh. Wah, sudah kayak Nabi dan Rasul. Allahumma amin. Jadi kalau bagi orang-orang yang sudah biasa qiyamul lail, tahajud dan lain-lain, alhamdulillah. Kalaupun tidak, kalaupun belum bisa, maka ini jangan ketinggalan, supaya kita sebanding dengan mereka yang rajin qiyamul lail, yaitu isanya berjamaah, subuhnya juga berjamaah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita lanjutkan hadis nomor berikutnya, yaitu yang dari hadis kitab Jami'ul Shaghir nomor 36. I'zanu lin nisa'i ayyu sallina bil laili fil masjid. Nah, ini mengisarkan bahwa meskipun yang dianjurkan sholat berjamaah di masjid adalah kaum laki-laki, tetapi kalau ada perempuan mau sholat di masjid atau mau berjamaah di masjid, izinkan. Jangan dilarang. Ya bolehlah. Ini sebenarnya kalau ada perempuan mau sholat di masjid boleh, ada perempuan mau sholat berjamaah di masjid juga boleh, diizinkan. Selanjutnya hadis nomor 1813. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufufa wa man sadda furjatan rafa'ahullahu biha darajatan. Artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya memberi sholawat kepada orang-orang yang menyambung shaf sholat. Menyambung shaf sholat, dan barang siapa yang mengisi satu lowongan shaf, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat satu derajat karenanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dari Aisyah, status hadis ini sahih. Begini,
Kalau sholat berjamaah itu kan artinya sholat banyak orang, beberapa orang. Nah, orang-orang yang merapatkan barisannya, Yasiru menyambung, orang-orang yang menyambung shofnya, baik kaki sama kaki nempel atau jaraknya enggak terlalu lenggang, maupun ini nih, bahu kita dengan bahu orang lain sebelahnya itu nempel. Nah, orang-orang yang melakukan itu dibacakan salam atau diberi sholawat oleh Allah dan juga para malaikat. Maksudnya kalau dari Allah diampuni, kalau dari malaikat dimintakan ampun. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sholawat dari Allah dan mendapatkan sholawat dari para malaikat, salah satu caranya adalah merapatkan shaf ketika melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kalau ada yang kosong gimana? Nah, kalau ada yang kosong kita isi yang kosong tersebut. Nah, perbuatan mengisi shaf yang kosong atau merapatkan shaf yang jarang itu juga keutamaan tersendiri ketika sholat berjamaah, terangkat derajat kita, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Selanjutnya hadis nomor 1815 dari kitab Al-Jami'u Shahih. Innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'ala mayaminis sufufi. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya memberi sholawat kepada orang-orang yang berada di saf sebelah kanan. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Aisyah. Status hadis ini sahih. Nah, tadi kalau orang berjamaah kan barisannya bisa di depan, bisa di belakang, bisa di kanan, bisa di kiri, bisa rapat, bisa jarang. Nah, salah satu sunnah Rasul yang mendapatkan keutamaan itu sendiri yaitu orang-orang yang berjamaah di saf sebelah kanan. Sebelah kiri juga dapat, tapi ini kanan dulu, kanan dulu. Jadi kalau kita kepengin mendapatkan sholawat dari Allah, pengin mendapatkan ampunan dari Allah, dan juga pengin mendapatkan doa dari para malaikat, salah satu caranya adalah sholat berjamaah menempati saf sebelah kanan. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 4072. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufu fir rijali awwaluha wa syaruha akhiruha, wa khairu sufu fin nisa'i akhiruha wa syaruha awwaluha. Artinya, sebaik-baik saf barisan dalam sholat laki-laki adalah permulaan saf. Saf pertama itu paling bagus bagi laki-laki, dan seburuk-buruknya adalah yang akhir. Jadi hadisnya menjelaskan shaf terbaik bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan shaf terburuk ada shaf yang paling belakang. Tentu ini umum, nanti ada taksis yang mengatakan bahwa shaf yang lainnya juga utama. Nah, sebaliknya, shaf paling baik bagi perempuan adalah yang paling belakang, sedangkan shaf yang paling buruk bagi perempuan adalah shaf paling depan. Tentu ini masih sifatnya umum, nanti butuh perincian pada kesempatan yang lain. Kita lanjutkan hadis nomor berikutnya, itu hadis nomor 7045. Kana yastakbiru lis-saffil muqaddam salasan wa lis-tsani marratan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa berdoa memohonkan ampun bagi orang-orang yang berada di saf pertama sebanyak 3 kali dan pada saf yang kedua itu sebanyak sekali. Nah, saf berikutnya, kebetulan di sini enggak disebutkan muqaddam dan sani, mudah-mudahan sani di sini berarti yang depan dan bukan depan, gitu kan. Jadi sama-sama mendapatkan doa istighfar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Selanjutnya hadis nomor 1184. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum ilaiha mamshan. Fa'abngaduhum walladhi yang tawiru sholata atta yusolliha ma'al imami a'udhamu ajran minalladhi yusolliha summa yanamu. Artinya, orang yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah orang yang paling jauh perjalanannya. Kemudian orang yang lebih jauh lagi, orang yang menanti sholat hingga dia sholat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat sendirian atau sholat bersama imam tanpa menunggunya terlebih dahulu, kemudian dia tertidur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa, dan riwayat
Dan riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, status hadis ini sahih. Jadi jelas ya bahwa kalau ada yang tanya siapa pahala jamaah yang paling besar, hadis ini mengatakan yang paling banyak pahala itu yang paling jauh. Kita cek kan, kita kadang kalau berjamaah ketemu dengan tetangga-tetangga kita. Nah, tetangga kita yang jaraknya paling jauh dari masjid berpotensi mendapatkan pahala paling besar. Begitupun orang yang menunggu-nunggu sholat berjamaah mendapatkan pahala yang lebih besar daripada yang tidak. Contoh begini, ada orang-orang yang misalnya sholat jamaah maghrib, setelah sholat berjamaah maghrib dia tidak pulang lagi ke rumah, iktikaf di masjid, tujuannya nanti menunggu sholat isya sambil baca Al-Quran, sambil iktikaf. Nah, orang-orang seperti itu pahalanya tentu lebih besar dibandingkan orang-orang yang hanya datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah misal maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar maghrib, datang jamaah sholat maghrib, pulang lagi. Dan nanti ketika ada nisa, datang lagi setelah sholat, pulang lagi. Nah, tentu itu kalau dibandingkan dengan orang yang duduk menunggu sholat lagi, lebih besar. Tetapi jangan lupa pula bahwa menunggu sholat itu tidak harus di masjid. Ada orang-orang yang misalnya sholat maghrib, jamaah selesai, pulang di rumah. Di rumah dia sambil menonton YouTube seperti ini nih, misalnya Anda nonton kita, saya setidaknya merekam video YouTube sambil menunggu sholat jamaah, itu juga insya Allah dapat pahala intidor sholat. Menunggu sholat setelah sholat itu juga insya Allah berpahala seperti orang melaksanakan sholat Allahumma amin. Itu jadi kita dari sholat, kita baru saja sholat jamaah subuh, kita pikirnya sudah, wah nanti zuhur kita bisa jamaah tidak ya? Karena apa? Setelah sholat subuh itu nanti biasanya kita sibuk dengan pekerjaan sendiri-sendiri. Nah, orang-orang yang sudah biasa berjamaah, pikirannya akan selalu berada di masjid. Ini nanti saya meskipun saya kerja ke anu, ke sawah, ke ladang, ke kantor, kemana-mana, ke laut, tapi tetap hati kita, pikiran kita berada di masjid. Dalam artian kita nanti berusaha sholat zuhur, bisa sholat zuhur berjamaah, terutama di masjid kita masing-masing. Hadis selanjutnya, hadis nomor 5013. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ayuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhalash sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktuba. Artinya, wahai manusia, sholatlah kalian di rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik sholat adalah sholat seseorang di rumahnya, terkecuali sholat maktuba, yaitu lima waktu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Aid bin Thabit, status hadis ini sholat. Jadi pada hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa sholat paling baik adalah di rumah, terkecuali sholat maktuba, yaitu sholat lima waktu. Kalau apa lima waktu itu? Itu sholat zuhur, asar, maghrib, maghrib, isya, subuh, waktu. Nah, selain sholat itu sebaiknya di rumah, kecuali ada dalil-dalil lain yang mengatakan sebaiknya sholat di luar rumah, seperti sholat Idul Fitri, misalnya sholat jamaah-jamaah lainnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 1594. Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ayyaj'ala Allahu ra'sahu ra'sal himari aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin. Nah, pada hadis ini dijelaskan bahwa apakah salah seorang dari kalian tidak takut apabila mengangkat kepala sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya kepala keledai, atau Allah menjadikan rupanya menjadi rupa keledai. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, status hadis ini sahih. Nah, inti dari hadis ini adalah bahwa kalau kita sholat berjamaah maka sebaiknya jangan mendahului imam, baik di dalam gerakan maupun bacaan, karena imam dijadikan imam itu untuk diikuti. Nah, kalau sampai terjadi kita mengangkat kepala imam, mengangkat kepala sebelum imam, misalnya itidal, kita sama ruku nih, kita sudah itidal duluan sebelum imam, nah itu berpotensi kepala kita dirubah menjadi keledai atau hi, baik bimana hakikat maupun bimana majazi. Itu nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya lah. Jadi istilahnya kalau kita mau jadi makmum, ya sudah harus gerakan maupun bacanya setelah imam.
itu detailnya kan nanti ada lagi rukun sholat, sholat berjamaah dan lain-lain. Nah, alhamdulillah kita sudah sama-sama membaca dan berusaha memahami 20 hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Sehingga kesimpulannya yang ada di pikiran kita dari 20 hadis tersebut tertanam di hati kita, tertanam di pikiran kita bahwa sholat berjamaah itu sangat penting, memiliki banyak sekali keutamaan. Kita mau apapun, baik urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat, maka cobalah sholat berjamaah sebagai solusi. Jadi jangan sampai sholat jamaah itu merupakan problem bagi kita, tapi harus menjadi solusi istilahnya. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi kehidupan, apa masalah-masalah kehidupan kita, baik yang masalah ringan maupun masalah berat, baik masalah duniawi maupun masalah ukhrawi, coba mulai dari masalah sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah kita akan, tubuh kita mulai dibersihkan oleh Allah dari segala salah dan dosa, kita akan mendapatkan sedikit rahmat, tambah banyak rahmat terus, sehingga Allah kemudian akan memberikan solusi-solusi hidup kita diawali dengan sholat berjamaah, apalagi jamaah sholat subuh dan sholat isya. Ya Allah, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli berjamaah lima waktu. Allahumma amin. Kita menjadi dijadikan oleh Allah orang-orang yang keluarga besar ahli hadis, yang mencintai hadis dan mau menyebarkan hadis ke antero jagat raya dan jagat maya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.